Oke, inilah gun light quick charger dari Basus. Ini outputnya bisa mencapai 65 watt klaimnya di sini. Nah, saya akan pergunakan nanti untuk sebagai backup dari charger laptop saya Dell, dan juga bisa untuk handphone ya, lebih cepat lagi. Pembelian ini hanya kepala chargernya saja, saya makanya harus membeli kabelnya ini. Kabelnya Kaful ini bisa sampai 100 watt klaimnya, tipe C2C. Oke, kita unboxing satu-satu. Ada dua port, yang pertama tipe C yang bisa sampai 65 watt dan USB bisa sampai 45 watt ini. Kemudian bisa dikombinasikan juga, tapi memang harus drop. Ini buatan dari Basus Technology di Shenzhen, made in China. Oke, kita unboxing. Kosong, nggak ada apa-apa lagi, cuma di sini aja. Ding, buku petunjuk. Wah, bentuknya surat, surat cinta. Wah, ada stikernya. Stiker Basus. Terus ada manual. Manual sama ini sama manual. Oh, kartu garansi dari Basus. Ya, kira-kira mudah-mudahan nggak ada masalah. Ini user manual. Nih barangnya cuma gini aja. Charger. Kira yang spesial? Tidak ada yang spesial. Charger biasa. Ini kita lihat aja. Ini USB, ini USB-C. Ini 65 watt. Bisa buat ngecas 65 watt. Oke. Basus kabel ini bisa untuk flash charging. Panjang kabel 2 meter. Warna color dan black. Bisa untuk data juga nih. Oke, kita buka yang kabelnya. Kabel USB-C sampai 100 watt klaimnya. Wah, kosong, gak ada apa-apa lagi ya. Bentuknya bagus, hitam, warnanya keren banget nih. Kemudian benang-benang gini. Yes. Panjangnya 2 meter. Nanti kita coba pasang dengan ini di sini. Kita cek seberapa dia bisa mencas laptop atau enggak. Oke, terima kasih. Charger ini diklaim bisa untuk mencharger laptop dan juga handphone ya, yang pasti ya, dengan Type-C dan 2 port ini. Saya akan uji charger ini di dua laptop saya, Apple sama ThinkBook, yang dua-duanya sudah menggunakan charging Type-C. Oke, saya akan tes baterai chargernya ini, membandingkan antara charger asli punya Lenovo ThinkPad ini. Saat ini sekarang ada 36% dan remainingnya 33 menit. Kita cek yang berapa cepat charger yang asli dan berapa cepat yang sekarang Gun Basus. Ini charger aslinya Lenovo. Nanti kita bandingkan. Sementara ini Basusnya segini. Ini hampir 3/4 ukuran aslinya ya. Cukup kecil. Kalau ringan sih mungkin ya hampir 100 sama. Coba ngecas ya. Ini yang menggunakan baterai asli.
dari aplikasinya. Ini terlihat charging, full charge nya 40 watt voltage ya. Dari sini dibilang sekitar 49 menit lagi sekitar untuk charging dengan yang ada dari 37%. Sekarang kita coba Asus-nya. Ini dari 41% penuh itu butuh waktu 41 menit. Menggunakan Asus. Artinya kita belum menguji apakah sejauh mana kualitasnya, tapi yang jelas ini bisa bekerja dengan baik. Nah, ini tampilannya. Full charge 40 watt hour, baterainya itu kapasitasnya. Ya bang, MacBook saya ini, saya akan coba charging dengan Asus ini ya, Asus ini. Sekarang mantap, jadi ini benar-benar bisa backup kita untuk charger asli. Oke, itu aja mungkin untuk kali ini review untuk charger ini. Mudah-mudahan ini bisa awet dan bisa bermanfaat. Oke.